السلام عليكم ورحمة الله, وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي سعيد, أن أبي سعيد رضي, الله عنه رضي, الله عنه رضي الله عنه عن رسول الله, الله صلى الله عليه, عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضأ رواه البخاري ومسلم داري Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan saat bukan Sa'id bin Malik bin Sinan al, Raji. al Khudri. Ayahnya meninggal pada peperangan Uhud ibunya bernama Anisa bintil Harith. Beliau ini di antara sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga termasuk sahabat ahlu Sufah ahlu Sufah itu orang-orang fukoro dari kalangan sahabat yang datang dari kota Makkah mereka tinggal di masjid tidak memiliki rumah bahkan makannya mereka itu pun Nabi mengatur bergerir dari rumah ke rumah sahabat Ansor atau sahabat Muhajirin yang memiliki rumah di kota Madinah. Lah ketua mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sabar dengan kefakirannya tapi kefakirannya tidak menghalangi atau tidak mengurangi semangatnya di dalam mempelajari segala hal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang cerdas, yang pinter Beliau berperang dengan Nabi sebanyak 12 kali. Pertama peperangan yang dihadiri yaitu peperangan Khandaq peperangan kondak ini termasuk awal-awal peperangan yang terjadi dalam Islam dan itu berada di kota Madinah atau kalau dulu itu di luar kota Madinah jadi singkat ceritanya itu bahwa orang kafir Gures bekerja sama dengan orang-orang Yahudi ingin memerangi Islam lah terdengar berita itu Nabi tidak ingin terjadi pertumpahan darah di kota Madinah Sehingga Nabi menghalangi mereka di luar kota Madinah Yang dinamakan sekarang dengan kondak Kondak itu sebetulnya artinya parit nah. Itu peperangan pertama Yang dihadiri oleh beliau Lah beliau ini Meninggal di kota Madinah pada hari Jumat tahun 74 Usianya kurang lebih 94 tahun Beliau melibatkan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda Iza ra'aitumul jinazata Jika kalian melihat jinazah Ada jenazah, ada jinazah kalau jenazah itu namanya penduso, penduso atau apa itu keranda itu namanya jenazah, jimnya harokatnya fathah. Tapi kalau jinazah mayit ada di dalam keranda. Jadi kalau kerandanya kosong ya jenazah. Kalau kerandanya ada isinya ya, jinazah. إِذَا رَعِيْتُمُ الْجِنَازَةِ Jika kalian melihat jenazah, berarti ketika kita duduk, atau ketika kita jalan, melihat ada jenazah. Orang mati yang mau dikuburkan berarti. Baik itu sudah disolati, ataupun belum. Jadi ketika kita kelihatan, jenazah atau keranda itu diangkat mau dibawa untuk ke tempat sholat atau mau dibawa ke pemakaman maka diperintahkan oleh Rasulullah fagumu maka hendaknya kalian berdiri ini kalau kita duduk jadi kalau kita duduk melihat ada jenazah lewat atau terlihat jenazah diperintahkan untuk berdiri kalau duduk kalau kita naik kendaraan, maka berhenti. Nah berhenti itu seperti duduk. Nah, berhenti seperti duduk. Lah apakah hukumnya berdiri ini wajib? Karena Rasulullah memakai kata perintah fakumu maka berdirilah. Nabi memerintah fakumu maka berdirilah. Apakah perintah wajib tidak? Perintah ini adalah kesunahan, jadi disunahkan siapapun yang melihat jenazah, maka ketika ia duduk, disunahkan untuk berdiri. Kalau dia di atas kendaraan, disunahkan untuk ber berhenti. Nah ini apakah khusus jenazahnya orang Muslim? Tidak, tidak khusus jenazahnya orang Muslim sekalipun jenazahnya orang zimmi, kafir zimmi. Ya. Nah, kafir zimmi ini adalah kafir yang ada perjanjian dan dijamin oleh seorang muslim atau mukmin. Lah, ketika dia meninggal maka lewat, maka disunahkan kita ber berdiri. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam hadisnya yang lain beliau mengatakan apa bahwa Rasul s.a.w. alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat marat bihi jenazah ada jenazah yang lewat ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat ada jenazah yang lewat fakoma maka nabi berdiri nah, berdiri berarti kan bentuk kemuliaan atau pengagungan kalau ada guru datang atau orang tua datang, itu mestinya seorang murid atau seorang anak berdiri. Bukan orang tuanya datang tetap duduk atau gurunya datang tetap duduk, berdiri. Itu namanya memuliakan, menghormati. Jangan kalah sama ipin-upin. Ya, ipin-upin gurunya datang berdiri semuanya mereka. Ya. Lah itu adab memang. Adab itu seperti itu. Orang tua datang berdiri. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, kepada orang tuanya. Bahkan ketika mereka mengajar lewat orang tuanya, lewat itu berhenti dari mengajarnya, berdiri sampai orang tuanya gak kelihatan, baru duduk lagi melanjutkan. Itu adab. Lalu nah, Nabi berdiri. Nah para sahabat langsung berkata, "Ya Rasulullah, innahu Yahudiun." Ini jenazah yang lewat. Ini bukan orang Islam, tapi Yahudi. Rasulullah berkata kepada mereka Alaysat nafsan Bukankah itu adalah nyawa yang hilang Nyawa yang hilang ya. Para sahabat ya. mengatakan Iya lah Rasulullah berdiri Apakah memuliakan jenazahnya Bukan Tapi memuliakan Gabit ruhiha Yang mencabut rohnya Siapa yang mencabut rohnya Malaikat Atas perintahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi berdiri memuliakan utusan Allah untuk mencabut nyawanya, atau malaikat yang mengiringi jenazahnya, bukan malaikat rahmat, tapi malaikat azab. Nah, makanya, Rasulullah berdiri bukan karena zatnya mayit, melainkan karena yang yang lain. Lah kita apalagi yang jenazahnya seorang muslim, maka dianjurkan kita untuk berdiri kalau kita sedang duduk. Tapi kalau kita sedang naik kendaraan, maka dianjurkan untuk ber berarti sunnah. Nah. Tapi kalau misalnya kita ngikuti, ngikuti itu berarti ikut mengantarkan ke tempat sholat atau ke tempat pemakaman. Ya apa? Ya. Waman tabi siapa yang mengikutinya? Ini mengikuti jenazah tadi itu ke tempat sholat atau ke tempat pemakaman. Fala ya maka hendaknya dia tidak duduk hatta tudo sehingga diletakkan di liang lahatnya. Nah, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah diriwayatkan itu man shalla ala janazatin wa lam yamshi ma'aha falyagum hatta taghayyab taghiba anhu man shalla ala janazatin siapa yang menyolati jenazah yang menyolati mayit Walam lam yamshi tapi tidak ikut memakamkannya atau tidak ikut berjalan bersamanya Faliagum maka hendaknya orang yang hanya hadir untuk menyolati tadi berdiri sampai kapan? Hatta tadi anhu sampai jenazahnya itu tidak terlihat olehnya. Jadi karena karena kita nggak ikut ke pengapa-apa pemakaman, habis sholat kita duduk. Ini orang jalan dan kita melihatnya. Ini nggak disunahkan. Tapi disunahkan kita berdiri sampai apa? Sampai jenazah tadi itu tidak terlihat oleh kita. Baru disunahkan kita untuk duduk. Tapi wa Masya Maha Kalau kita berjalan bersama jenazah itu berarti untuk pemakaman. Falayak hatta tidak disunahkan kita untuk duduk sampai di kuburkan mayit, diletakkan di liang lahat. Tapi biasanya orang masuk kuburan itu langsung oleh inggon lunggu. Nah, sampai kuburan diduduki. Itu makro tuh, nah, duduki kuburan itu Makro ngelewat atasnya kuburan pun juga makro. Jadi, kalau lewat itu, di mana tidak ada di atasnya orang yang dimakamkan. Ini harus kita rubah, nah, harus kita berubah, kita harus berbeda dengan yang lain. Kita belajar, bukan nggak belajar. Kita belajar, maka kalau kita belajar ya harus kita praktekkan. Kalau masuk kuburan, jangan asal lewat, jangan asal jalan, tapi cari jalan. Karena kita tetap dianjurkan dan diajarkan untuk memuliakan mayit seperti memuliakan orang yang hidup. Ada orang hidup tidur di masjid misalnya. Masa kita langkai? wopo, waru wongi. Kita langkai. Loh, adab itu diketahui ataupun tidak ya tetap dijalankan. Bukan berarti nggak ada yang tahu kemudian adabnya nggak dijalankan. Enggak. Wongi nggak waru. Nggak ada adabnya. Ya enggak. Tetap adab dijalankan. Sama dengan mayit. Walaupun berada dalam kuburan, kita tetap menjalankan ada nah, cari jalan yang sekiranya tidak melangkah kuburan, ya. apalagi mendudui. Ini nah, harus hadir jenazah sampai duduk di atasnya kuburan, terkadang ngobrol nggak ngikuti. Ini modinnya nah talkin Tahlil dia ngomong-ngomongan Dewi ini perbuatannya sudah nggak benar melakukan apa menghilangkan adab nah, makanya di kalau kita ngikuti maka tidak disunahkan kita duduk sampai mayit diletakkan di liang lahat tapi ketika talkin ketika modin mentalkini mayit itu disunahkan kita untuk berdiri. Kecuali modenya yang duduk. Sebelumnya kita disunahkan duduk kalau sudah diletakkan di liang lahat kita disunahkan sudah boleh duduk sudah sunah duduk. Artinya apa? Tidak tidak berdiri nggak masalah. Tapi kalau talkin maka disunahkan kita kembali berdiri. Maka di sini, Faman tabi hatta tuh maka siapa yang mengikuti mengiringi jenazah. Maka jahendaknya tidak duduk hatta si sampai diletakkan. Nah ini keterangan bukan untuk kewajiban, tapi kesunahan. Artinya apa? Kesunahan kita tidak duduk sampai diletakkan, atau boleh kita duduk sekalipun belum diletakkan. Jadi boleh kita duduk, boleh. Tapi sunnahnya tetap berdiri sampai diletakkan. Dan kalau kita mengiringi jenazah dari mensolati, kemudian mengiringi sampai pemakaman, itu kita mendapatkan pahala yang besar. Kalau hanya mengantarkan jenazah, tidak menyolati dapat pahala besar, tapi kalau dia mensolati dan mengiringi jenazah, lebih besar karena. Yang menyolati jenazah tidak mengirimi, eh, mengiringi sampai pengapa, pengapa apa, pemakaman maka dia mendapatkan pahala seperti gunung Uhud, ya falahu kirot. Jadi mendapatkan pahala kebaikan satu kirot lah satu kirot itu besarnya seperti gunung Uhud. Lah kalau dia mensolati kemudian mengantarkan sampai pemakaman maka, dia mendapatkan dua kirot, mendapatkan pahala sebesar eh, seperti dua gunung. Uhud. Nah, ini hadis. Alhasil, ketika melihat jenazah, disunahkan kita untuk berdiri kalau kita sedang duduk. Kalau di atas kendaraan berarti disunahkan untuk berhenti. Dan kalau kita mengantarkan maka tidak disunahkan kita duduk sampai mayit itu diletakkan di liang lahatnya. Pemahaman daripada hadis ini yang pertama najbul ghiyam lil jenazah Liman Ro'aha. kesunahan berdiri untuk jenazah bagi setiap orang yang melihatnya. Baik itu janazahnya seorang muslim ataupun lainnya. Hadis ini memberikan kefahaman bahwasanya disunahkan bagi siapapun yang melihat jenazah untuk berdiri baik itu jenazah seorang muslim ataupun yang lainnya. Yang kedua, tafkhim amril maut wa hakir mengagungkan perkara kematian karena kematian ini bukan perkara yang kecil atau sepele sekarang ini kematian itu seperti hal yang kecil hal yang biasa padahal kematian ini dikatakan oleh para ulama kiamatus sughra kiamat kecil lah kiamat kecil itu lebih dahsyat dari tsunami. Bahaya ini. Ibarat penyakit itu kritis. Kiamat kecil itu ibarat mat, apa? Apa penyakit kritis. Lah kita menyepelekan. Lah nah karena itu di, berdiri ini mengajarkan kepada kita ini perkara yang besar. Ini bukan perkara yang kecil. Ini perkara yang serius, bukan perkara yang remeh. Nah. Karena kita menjadi orang beruntung, selamat, atau celaka tergantung mati. Kalau mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah menjadi orang beruntung. Menjadi orang yang selamat. Tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, menjadi orang yang susah. Menjadi orang yang sengsara nah, Maka karena menjadi penentu bukan hal yang kecil final dari segala macam pertandingan apakah itu hal yang kecil hal yang remeh oh enggak pemain aja kalau nggak masuk final nyesel dia nggak main di final nyesel nangis semifinal main kena kartu gitu nggak bisa main di final wah sedih dia tapi coba bukan di semifinal biasa dia Atau bukan di semifinal tapi masih bisa masuk di final Masih keluarnya dia dari lapangan Nggak begitu sedih Tapi kalau sudah di semifinal atau sebelum semifinal Sekiranya dengan kartu merah ini nggak bisa main di final Pasti sedih dia Nangis dia keluarnya nangis Kenapa nggak bisa main di final Kenapa ini sesuatu yang Beda ini pertandingan yang Menentukan sama dengan kematian. Kematian ini menentukan. Karena itu jangan kita pernah menganggapnya kecil sehingga Nabi mengajarkan untuk memuliakannya ketika melihat jenazah. Bahkan. Seperti anak memuliakan orang tua atau guru memuliakan, uh, murid memuliakan guru. Kemudian orang yang mengikuti jenazah maka hendaknya tidak duduk sehingga jenazah tadi itu di letakkan dalam arti sudah tidak dipekul lagi. Ketika sudah tidak dipekul, di situ disunahkan untuk duduk atau di, apa uh, ya disunahkan untuk duduk sekalipun ketika dipekul sudah boleh duduk, tapi disunahkan untuk tidak duduk sampai setelah diletakkan daripada pikulan. lah karena itu ketika jenazah ini karena ini berhubungan dengan kematian maka Di antara yang penting yang perlu dilaksanakan dan di apa dirubah dalam kebiasaan kehidupan kita dalam menyolati mayit mensolati mayit ini dalam masyarakat kita ini mensolati mayit itu ya apa ya kurang kurang lebih cenderung lebih memilih tahlilan daripada mensolatinya. Padahal kalau dihitung hukum mensolati itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan tahlilan hukumnya adalah sunnah. Anjuran. La fardu namanya fardu kifayah itu berarti pahalanya kemuliaannya itu lebih besar ketimbang kesunahan ataupun yang dianjurkan. Tapi kenapa kok yang lebih besar ditinggalkan mengejar yang kecil? Padahal kalau dilihat kalau keuntungan duniawi kita nyari yang besar daripada yang kecil. Tapi kalau masalah ukhrawi kita milih yang kecil daripada yang besar. Tapi yang diinginkan adalah surga kenikmatan yang besar lu ya apa coba dia bisa mendapatkan surga tapi dia meraih keuntungan yang kecil-kecil berarti butuh yang besar untuk meraih yang besar karena itu kita sunnah disunahkan ketika ada keluarga kita yang meninggal atau teman kita yang meninggal itu diumumkan untuk apa sih tujuannya diumumkan? Bukan pemberitahuan kesedihan atau yang lainnya, tapi tujuan diumumkan itu untuk memperbanyak yang sholat atau yang menyolati. Ya. Jadi bagaimana caranya yang menyolati itu banyak? Ya. Karena tambah banyak yang menyolati, tambah untung si mayit. Tapi masalahnya kembali lagi adat kita ini nyolati di rumah yang tidak bisa banyak akhirnya terbatas. Coba kita terbiasa membawa jenazah itu ke musola atau masjid. Memang karena merubah kebiasaan nggak langsung yang sholat itu banyak, tapi dengan berjalannya waktu maka banyak orang yang akhirnya juga Sholat. Kalau enggak sampai nanti ya yes, no, 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 no. sekarang itu sinyal bayangi wong telu kadang wong papat, ya. wes wong telu di sepur sepuran satu dua tiga soft, ya, tiga soft ya satu satu satu. Ya. Sepur sepuran wes wong telu sepur sepuran Lagian apa? Karena kita membiasakan sholat menyolatinya di rumah, sehingga kadang orang tidak cukup pemain. Alasannya gitu. Terus seperti itu pakaian mereka seperti itu. Ketika jenazah tidak ada pengagungan dan yang lain sebagainya. Pemain itu kalau final mempersiapkan semuanya, mulai kaos untuk juara atau bendera untuk ini dipersiapkan semuanya walaupun belum tentu menang tapi dipersiapkan semuanya nah, lah kita enggak kematian wis biasa bis. tiga perempatan kadang celono cekak Kadang nah, suwek-suwek dan yang lain sebagainya adat harus seperti ini karena harus dirubah nah mensolat itu tambah banyak tambah untung mayit masa kita nggak mau misalnya ada keluarga kita yang meninggal Masa kita nggak mau keluarga kita mendapatkan keuntungan besar? Ya, kita kalau mau keluarga kita mendapatkan keuntungan besar, ya apa caranya? Banyak yang menyolatinya. Nah. Karena itu diriwayatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mamin muslimin, yusalli alaihi umma minal muslimin, mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa Karena tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian disolati oleh banyak orang islam, mungkin bisa sampai ratusan rat, Seratus atau lebih maka yashfaun mereka semua itu memberikan pertolongan. Nah, mereka memberikan bantuan. Dan si mayit akan mendapatkan bantuan karena mereka mendapatkan pertolongan dari Allah karena mereka. Kan untung enak. Ha, nah, tambah banyak menyalati karena itu. Harus kita rubah kebiasaan yang ada dalam kehidupan kita Karena itu mudah-mudahan Kesunahan-kesunahan Ajaran daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dapat kita terapkan Dalam kehidupan kita Dikit demi sedikit Sehingga kita dengan tetangga kita Dengan masyarakat kita Sama-sama menjalankan apa yang diajarkan Dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin Alamin